Oke okay guys, di tanganku sudah ada HP Vivo V19 dan ini terkunci akun Google guys. Oke okay, langsung saja pertama-tama teman-teman silakan koneksikan dulu ke jaringan internet. Kemudian kita sambungkan. Jika sudah tersambung, teman-teman bisa pilih tambah jaringan. Kemudian di sini kita sembarang ketik saja. Lalu kita tekan dan tahan. Dan kita pilih pencarian web. Maka otomatis kita akan dibawa ke browser. Kemudian di pencarian teman-teman bisa ketikkan saja VNROM. Ya guys, VNROM. Jika sudah, langsung saja kita masuk. Kemudian kita pilih yang pertama. Di sini kita tidak bisa set screen lock. Kita pilih Google saja. Dan kita coba buka Google. Pelan kali, lalu di pencarian teman-teman bisa ketikkan saja V. App Store. Oke guys, di sini sudah muncul aplikasinya. Kita pilih ini. Kemudian kita setuju. Ini kita lewati saja. Lalu di pencarian teman-teman bisa ke cari Quick Shortcut Maker. Oke, lalu kita dapatkan. Kita tunggu selesai install guys. Jika sudah, kita langsung saja buka. Kemudian di pencarian kita ketikkan saja factory test. Factory test. Oke, ini sudah muncul, kita pilih. Kemudian kita pilih factory test yang ada tulisan engineering test. Dan kita coba. Lalu kita pilih yang nomor 3 ini. Kemudian kita pilih back to home dan initialize to English. Maka otomatis kita langsung dibawa ke menu. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan ini saya rasa cukup mudah.